Masih dalam rangkaian Tangerang Child Fest untuk memeriahkan Hari Anak Nasional tingkat Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana bersama Forum Anak Kota Tangerang menggelar Lomba Cerdas Cermat yang diikuti oleh 17 tim dengan 45 peserta dari sekolah dasar yang ada di Kota Tangerang. Lomba dilaksanakan di Patio Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Rabu 12 Juli 2023. Ya, kegiatan hari ini kegiatan Lomba Cerdas Cermat yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Jadi dari DP3AP2KB, selain nanti hari puncak peringatan Hari Anak, juga kami mengadakan rangkaian lomba. Salah satunya ini Lomba Cerdas Cermat tingkat usia 9 sampai 12 tahun. Jadi itu yang kita sasar. Rangkaian lainnya kita juga menyelenggarakan lomba mewarnai yang sudah dilaksanakan. Kemudian nanti hari Sabtu ada lomba merangkak bayi, kemudian ada lomba juga lomba crafting juga untuk mengakomodir anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga mengadakan acara special Got Talent, lomba unjuk bakat bagi anak yang berkebutuhan khusus. Prosesi penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada hari puncak perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kota Tangerang. Selain itu, pada hari puncak tersebut juga akan ada seremonial untuk Duta Anak Kota Tangerang 2023. Ya, secara pengumumannya kemarin kita sudah ada acara penyematan 13 Duta Anak di Kota Tangerang yang sudah disematkan oleh Bapak Wakil Wali Kota Tangerang. Nanti untuk hari puncak anak nasional tingkat Kota Tangerang nanti juga akan ada seremonialnya gitu untuk Duta Anak. Diharapkan dengan adanya Tangerang Child Fest ini sebagai salah satu perayaan Hari Anak Nasional tingkat Kota Tangerang dapat meningkatkan peran dan partisipasi anak dalam pembangunan di Kota Tangerang. Berharap ya ke partisipasi anak ini baik dalam pembangunan di tingkat Kota Tangerang maupun seperti slogan anak yaitu adalah pelopor dan pelapor. Kita harap selain anak-anak itu bisa menjadi role model di Kota Tangerang, juga anak-anak ini juga bisa berpartisipasi baik itu dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak maupun tingkat partisipasi anak dalam pembangunan Kota Tangerang. Kita harapkan seperti itu. Awin Sinatria, Ferian Nur Solardi, Tangerang TV.